Halo Sobat Bola Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai 5 klub Arab Saudi yang bertabur bintang, Neymar bikin kantong jebol, Al Hilal samai belanja tim Inggris. Liga Arab Saudi bikin geger. Setelah mendatangkan Cristiano Ronaldo pada awal tahun ini, Saudi Pro League ketagihan merekrut bintang dunia lainnya. Tim-tim Liga Arab Saudi tidak mau kalah dengan Al Nassr yang memboyong Cristiano Ronaldo. Al Ittihad misalnya, yang membawa Karim Benzema dari Real Madrid. Juara bertahan Saudi Pro League itu juga membajak N'Golo Kanté dari Chelsea. Tawaran gaji segepok membuat pemain-pemain papan atas tidak kuasa menolak tawaran dari klub Arab Saudi. Terbaru, Al Ahli juga memboyong Neymar dari PSG. Berikut ini Big 5 klub Liga Arab Saudi dan daftar para bintang mereka. 1. Al Nassr. Cristiano Ronaldo gabung Al Nassr pada musim dingin 2023. Klub yang bermarkas di Riyadh itu mendapatkan Sir 7 secara gratis karena kontrak sang bintang di MU telah berakhir. Pada musim panas 2023, ini 4 pembelian Al Nassr. Sadio Mane, Bayern Munchen, 30 juta euro. Seko Fofana, Lens, 25 juta euro. Marcelo Brozovic, Inter Milan, 18 juta euro. Alex Telles, Manchester United, 4,6 juta euro. Total, 77,6 juta euro. 2. Al Hilal. Al Hilal menjadi klub yang lumayan boros pada musim panas 2023. Uang belanja pemainnya hampir sama dengan Arsenal. Ini dia daftarnya. Neymar, PSG, 90 juta euro. Malcolm, Zenit, 60 juta euro. Ruben Neves, Wolves, 55 juta euro. Sergei Milinkovic-Savic, Lazio, 40 juta euro. Kalidou Koulibaly, Chelsea, 23 juta euro. Total, 268 juta euro. 3. Al Ahli. Al Ahli juga lumayan boros. Namun, ada satu pemain asal klub Eropa yang didapatkan secara gratis, yakni Roberto Firmino dari Liverpool. Sementara, 5 nama ini membutuhkan mahar. Riyad Mahrez, Man City, 35 juta euro. Roger Ibanez, AS Roma, 30 juta euro. Alan Saint-Maximin, Newcastle, 27,2 juta euro. Edouard Mendy, Chelsea, 18,5 juta euro. Frank Kessié, Barcelona, 12,5 juta euro. Total, 123,2 juta euro. 4. Al Ittihad. Al Ittihad membuat kejutan setelah mendatangkan Karim Benzema dari Real Madrid. Ittihad mendapatkan bintang Prancis itu secara gratis. Begitu juga dengan ex-Chelsea, N'Golo Kanté. Ada dua pemain yang dibeli. Fabinho, Liverpool, 46,7 juta euro. Jota, Celtic, 29,1 juta euro. Total, 75,8 juta euro. 5. Al Ettifaq. Al Ettifaq yang memboyong Steven Gerrard sebagai manajer, hanya mengeluarkan sedikit untuk belanja musim panas ini. Dua pemain yang dibeli. Jordan Henderson, Liverpool, 14 juta euro. Jack Hendry, Brugge, 5 juta euro. Total, 19 juta euro. Nah itu dia Sobat Bola Mania untuk update kabar kali ini, bagaimana pendapat kalian Sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.